Rabbil Alamin, telah kami laksanakan penilaian akhir semester dan sumatif akhir semester untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 7 dan 8, kami melaksanakan sumatif akhir semester, dan untuk kelas 9, kami melaksanakan penilaian akhir semester. Penilaian PAS dan SAS ini kami laksanakan dengan dua metode, yaitu secara daring dan secara luring. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa atau learning gain yang telah siswa-siswi kita lakukan selama di semester 1. Pada tahap persiapan SAS dan PAS ini, kami memberikan preparation class untuk seluruh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 9 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi dan mempersiapkan materi ajar yang akan diujikan saat PAS dan SAS. Selain itu, kami dan para HRT juga menginstruksikan pada seluruh siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu sebelum akhirnya memulai kegiatan PAS dan SAS. Dalam tahap pelaksanaan SAS dan PAS ini, kami menyusun jadwal secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih antara mata pelajaran yang dianggap sulit dengan mata pelajaran yang anak-anak anggap mudah. Rentang waktu pelaksanaan SAS dan PAS ini berlangsung sekitar 90 hingga 120 menit. Lalu, para pengawas bertugas untuk menjaga serta menertibkan dan melancarkan kegiatan SAS dan PAS ini agar sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Hasil ujian dari SAS dan PAS ini akan kami umumkan secara berkala melalui SIMSIT NFBS Bogor serta melalui laporan kepada orang tua pada tanggal 22 Desember serta 23 Desember 2023. Ujian di SMP IT NFBS Bogor tidak hanya sekedar menghafal atau mengingat materi. Kami menginginkan agar siswa dan siswi di SMP IT NFBS Bogor memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir analitis, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami mempersiapkan siswa dan siswi SMP IT NFBS Bogor untuk siap secara fisik maupun mental dalam menghadapi SAS dan PAS di pekan ini. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, stakeholder, staff, serta pihak-pihak terkait yang membantu dalam kelancaran kegiatan ujian pada pekan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Sampai bertemu di ujian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.